Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan aku ya hari ini. Aku keseharianku angon anak naga, tapi kali ini aku mau buahku karena kemarin sudah diambil satu, ternyata enak udah mateng. Dan ini sekarang aku ngambil satu, tapi aku udah minta izin sama babah. Tadi bah aku mau ambil pelem ya bah. Nah, oke, boleh ambil aja 4 katanya. Kata babah boleh ambil 4. Oke, kita ambil satu. Tadi kita terus kita petik yang ini aja ya teman-teman ya. Ini yang jelas sudah kayak gini. Wow, besar sekali dirimu ya Allah, gede nih rek. Tanganku juga abot ngene iki. Nah, ini dia. Kita taruh di bawah sini ya teman-teman. Kita ambil lagi. Iki rumahnya abang-abang wis termah. Kita ambil yang ini aja, oke? Kita petik ya teman-teman ya. Kita puter-puter. Tanganku kecil jadinya. Ternyata dapat teman-teman. Wow, ini dia mangga. Nah, kita ngambil berapa? 3. Dibolehin tadi izinnya 4. Oke. Eman-eman kalau enggak dimakan katanya. Nah, kita ambil 4 terus kita cari yang agak mateng. Yang jane iki mateng gitu tapi kok kurang abang. Kayak gini ya teman-teman. Jadi kan bolongan nih, waduh, bahaya lagi, nggak dipetik tapi kok eman-eman, kayak yang merah malah lagi. Kemarin anakku ngambil yang di sini berarti nih ya satu ya, dia bilang sih satu, aku nggak tahu apa dia ngambil lebih, dia bilang ngambil satu, kan dia tuh sukanya gitu tuh, kadang ngambil satu, satunya buat siapa gitu. Oke ya, kita ambil ini aja kan teman-teman. Ambil ini apa enggak sih? Kayaknya ini tangkainya kayaknya udah hitam gini ya. Kita ambil aja ya teman-teman ya. Ini ya. Sik. Kok eman-eman sih ya Allah. Gundel gandul. Tapi ini juga kok bolong. Iki loh teman-teman kok bolong ini kayak mana nih? Kita ambil aja ya. Soalnya kayak bolong tapi kini masih kuat. Ininya masih kuat tapi dia sudah bolong. Kok eman-eman biar ya apa besok aja apa itu aja ya. Terus kemarin padahal banyak merah-merah ya, gitu. Sekarang tinggal berapa nih? Tuh 2 3 4 5 6 7 7 ya teman-teman, 8 9 10. Dua dewi 10, tapi sih yang di atas tuh kayaknya merah banget sudah ya. Apa kita ambil ya? Tapi aku ngambil itu ya nek menek. Aku enggak mau menek, takut ada ulet. Oke. Kita ambil yang mana yuk keputusannya nih. Ini sudah 3 ya teman-teman ya. 3. Kita ambil yang mana yuk? Yang ini aja yang udah bolong begini atau yang itu yang masih. Tapi tak pikir ini masih kuatinnya. Ini barangnya masih seger ya. Tangkainya masih seger. Ah, masih seger teman-teman. Terus kalau ini kan dia tangkainya udah hitam gini ya, ini kayaknya perlu dipetiknya. Yuk kita ambil aja ya. Kita ambil aja ya teman-teman ya. Wow. Aku sudah dapat. Ini mangganya teman-teman, wah, gede banget. Ya Allah, enggak apa-apa wes. Kita mau pengen. Itu nek dhuwur oke guys. Berapa yang di atas tuh? 2 teman-teman. Ya alhamdulillah. Ini dulu kembangnya banyak tapi yang jadi cuma sekitar 15. Yang jatuhan banyak. Nih kita dapat 4 aja segini banyaknya teman-teman. Nah ini kita tinggal kita hitung ya. 1 2 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10. Kayaknya tinggal 10 ya. Tinggal 10 teman-teman. Wis benar lah ya. Ini pokoknya ini buat kita cukup sekian ya itu. Lumayan buat pengen-pengen, ternyata kemarin tuh rasanya memang paling enak iki mangga. Mangganya paling enak di ini memang. Jadi rasanya tuh ya dia itu teksturnya manis banget. Manis banget ya. Di samping manis itu ya teman-teman ya. Kok dia itu kayak kres-kres gitu loh, yang agak yang belum matang tuh kres-kres gitu loh. Enak banget es pokoknya. Paling enak lah selain daripada yang mangga-mangga yang pernah aku makan, enak banget. Oke ya teman-teman, video aku akhiri, sampai jumpa, aku ada kerjaan lain.